Oke, okay, selamat malam semuanya. Oke, okay. terima kasih ya udah meluangkan waktu buat join di acara Amazing Academy Illustrator One O One Create an Illustration of Indonesian Culture bareng sama uh, narasumber kita hari ini Kak Diandra Ganes. Oke, okay. sebelum masuk ke acara perkenalkan dulu nih teman-teman. Um, perkenalkan nama aku Caca Yang nantinya bakal jadi host Di acara malam hari ini Yang bakal nemenin kalian Tentunya di acara malam hari ini Bareng sama Kak Diandra Oke okay, sebelum masuk ke sesi nih um, Boleh nih ya Teman-teman um, uh, Komen di kolom chat Dari kota mana aja nih Sebenernya kalian ada yang satu kota Sama Kak Diandra atau sama aku Kebetulan aku dari Semarang nih Oke, okay. halo malam dari sidoarjo, Hai, dari Bandung. Aku belum nemu nih dari uh, luar pulau. Biasanya tuh ada dari Aceh, itu ada dari Papua juga ada. Oh dari Jambi nih, udah nemu Oh dari Semarang ada juga nih. <laughs> Oke, okay. um, teman-teman uh, jangan lupa nanti um, tag ya. Uh, nanti share keseruan webinar pada malam hari ini di uh, Instastory kalian dan jangan lupa tag Instagram Kak Diandra Ganes uh, kalian kalau misal bingung Instagramnya apa kalian bisa cari di uh, Instagram Messing nah di situ ada tagnya nya Terusannya tulisannya ya kayak gitu itu bisa di tag uh, sekalian sama tag Messing nah uh, aku mau ini ya jelasin singkat tentang profil um, Kak Diandra hari ini Uh, jadi Kak Diandra ini uh, seorang ilustrator yang um, lebih tepatnya uh, ini ya uh, fokusnya di Indonesian culture gitu ya. Nah buat kalian yang belum follow Kak Diandra, Kak Diandra yang pengen tahu tentang portfolio nya Kak Diandra, boleh banget nanti um, follow Instagramnya. Di situ kalian bakal nemu uh, inspirasi atau karya karya Kak uh, Diandra. Um, yang mungkin nanti bisa jadi inspirasi kalian buat uh, bikin karya ilustrasi dan jangan lupa um, uh, follow Instagram sih yang karena di situ kalian bakal dapat informasi seputar uh, fitur messaging, terus uh, tips and tricks dan gak lupa juga webinar free dan masterclass gitu sebelum masuk ke sesi um, buat teman-teman yang baru join ya bener ini ada ya at Ganecha tulisannya Ganecha ya kalian bisa follow jangan lupa follow Amazing juga tentunya oh ya, buat teman-teman yang baru ini ya baru join um, aku mau jelasin singkat nih jadi kalian yang baru join mungkin kalian yang baru join mungkin bakal ini ya bingung atau bertanya-tanya apa sih itu Amazing Academy gitu jadi, aku jelasin singkat sambil nunggu kesiapan Kak Diandra. oke, okay, amazing academy." Nah, jadi amazing academy adalah bentuk support uh, dari amazing kepada para content creator, terus ilustrator, komikus, fotografi, um, business owner, dan masih banyak lagi dalam bentuk apa. Nah, bentuknya itu bisa tentang workshop, webinar, terus uh, kursus, terus ada juga kolaborasi gitu. Um, sebelum masuk ke sesi, coba aku coba cek uh, kesiapan Kak Diandra ya. Halo, selamat malam Kak Diandra. Halo Kak Diandra. Oke, lagi persiapan. Oke, boleh ini ya yang belum sebutin dari kota mana aja, boleh banget komen di kolom chat dari Bekasi, dari planet Bekasi ya ampun bisa ya. Dari Kediri, ya lo Kediri, tetanggaan sama aku, aku aslinya Madiun. Oh, dari Bandung ada. Oh, eh ya teman-teman, aku mau ini nih, coba Suara aku di, ter, apa, kedengeran nggak di sana? Uh, ini nggak, apa sih namanya? Um, jelas nggak? Oke, okay, jelas. Oke, okay, oke. Okay. Sambil nunggu Kak Diandra, aku uh, pengen ini nih, uh, dia yang ikut webinar di sini, kira-kira um, ada yang baru mulai belajar ilustrasi atau ada yang... Udah jalan satu ada dua tahun. Coba. Oh ini Kak Fajar. Saya baru mulai dari nol. Oke gak apa-apa semangat. Aku juga nih pengen ini kayak tertarik sama ilustrasi. Jadi pengen belajar juga. Oke baru belajar. Gak apa-apa. Yang apa yang... Um, udah beberapa Oh udah dua tahun nih Kak Indah. Boleh ya nanti... Um, di-share di IG oh ya yeah. teman-teman um, apa yang untuk uh, kita kan ada ini ya WhatsApp grup itu nah nanti setelah webinar kalian nggak usah ini nggak usah live gitu ya nggak usah live uh, grup jadi grup itu bisa buat kalian sharing gitu ya tentang dunia ilustrasi gitu. Jadi nggak perlu keluar grup gitu. Terus buat yang apa sih buat yang bingung tadi um, apa sih itu pada share apa link messaging kayak gitu buat apa sih? Jadi nanti bakal ada absensi buat pengiriman sebagai syarat pengiriman sertifikat. Uh, nah di absensi nanti akan ada namanya form di ini ya amazing page nah itu wajib mencantumkan jadi buat kalian yang pengen dapat uh, dapat sertifikat itu wajib banget buat download amazing kayak gitu karena itu sebagai syarat pengiriman sertifikat dan jangan lupa nanti saat absen uh, jangan sampai ada yang tipu gitu kayak Um, misalnya com pakainya koma nggak titik kayak gitu itu nggak bisa nggak bisa apa kayak kita nggak bisa ngulang gitu ya teman-teman nanti sertifikatnya bakal dikirim ke mana sertifikatnya dikirim ke email masing-masing setelah webinar langsung uh, kita langsung sebisa mungkin langsung dikirim gitu ya teman-teman jadi kalau misal uh, ada yang mungkin belum terima nanti kalau misal um, Uh, setelah webinar ini kalian bisa cek di spam juga spam email atau mungkin uh, diingat-ingat lagi ada kesalahan nggak uh, saat absen atau saat penulisan missing page gitu. Oke okay. kita cek lagi ini uh, Kak Diandra. Halo malam Kak Diandra. Malam halo ini dia narasumber kita hari ini, Kak Diandra. Oke, okay, halo Kak Diandra, apa kabar? Baik. Oke. Okay. Ah uh, mungkin boleh disapa dulu teman-temannya Kak Diandra. Um, bakal nanti bakal belajar apa gitu. Nah, ini ada yang nyapa nih Kak Marlina. Halo. <laughs> halo Kak Diandra. <laughs> ini ada yang udah follow instagramnya belum nih kalau belum langsung di follow ya At @diandra eh sorry At @ganesa pakai c ya oke okay. uh, tanpa berlama-lama lagi ya kak diandra uh, waktu dan zoom aku persilahkan buat kak diandra monggo hmm. aku stop share dulu Oke, okay. tak aku share screen dulu okay. materi. bentar ya. Hmm, bentar-bentar. Ini ada yang komen. Aku ngikutin Kak Diandre dari zaman kamu di ASFM. AS Ya, Allah, tuh udah zaman kapan ya, guys? <laughs> Itu zaman Kadi, kapan? Kak Diandra ini kalau lihat tahu dari asalnya dari mana sih Kak Diandra? Aku agak lupa tadi. Oh, aku dari Jakarta sih, kebetulan. Dari di Jakarta nih, teman-teman. <laughs> 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 eh, entar nih profilnya gimana sih? Eh, <laughs> uh, sebenarnya nih eh uh, ya udah perkenalan diri dulu sama iya, mungkin spoiler dikit materi <laughs> boleh boleh boleh. Um, aku nggak tahu sih di sini ada yang pernah ikut webinar kok apa enggak karena nih uh, mungkin materinya ada sedikit. aku ada ngambil dari materi tahun lalu sebenarnya karena karena bahasannya kayak maksudnya poinnya di situ semua aku nulisnya gitu. jadi aku sedikit paling menambahkan sedikit aja materinya gitu dari yang tahun lalu punya um, sama mungkin sebelumnya perkenalin diri dulu. <laughs> Kenalin, eh uh, kalau nama lengkap kan pada tahulah namanya Gavrila Diandra Ganes, terus aku biasa juga dipanggil Ganes, ada yang ada yang manggil Ganeca, ada yang manggil Ganes aja, ada yang manggil Eca, ada yang manggil uh, Diandra juga, cuma biasanya kalau Diandra itu cuma panggilan formal, cuma biasanya orang lebih kenal tuh panggil Ganeca sebenarnya gitu. Um, sama Uh, aku tuh sebenarnya dulu tuh nggak kepikir untuk jadi ilustrator sebenarnya. Jadi kayak dulu kuliah cuman kepikirannya pengen kuliah tuh uh, apa ya kayak pengennya tuh berhubungan sama intinya pengen kuliah itu berhubungan sama menggambar apapun itu. Karena dulu aku nggak tahu mau milih kuliah apa selain uh, sempat dikasih tahu tuh dulu ada kuliah tuh namanya DKV, desain komunikasi visual sama uh, mungkin aku dulu taunya cuma seni rupa, cuman pas ada opsi itu kayaknya bisa gitu kan. Um, dan sebenarnya untuk ngambil jurusan sebenarnya dulu tuh nggak nggak expect pengen ngambil graphic designer karena aku memang kurang bisa bukan bukan nggak bisa ya tapi bisa cuman tidak expert gitu. Um, apalagi aku secara basicnya juga lebih bisa, lebih mahir untuk menggambar gitu dibandingkan untuk membuat desain sebenarnya. Tapi dibalik hal yang kayak gitu, jadi banyak belajar sebenarnya. Jadi nggak cuma buat gambar, nggak cuma menggambar ya sekedar gambar aja gitu loh. Tapi eh, apa ya kayak eh, ngegambar tuh ya udah buat memang apa ya biasanya kan buat happy happy aja tuh misal buat hobi hobi doang gitu ya kalau aku gitu. Cuman kayak dipikir-pikir teh kayak uh, pengen pengen aku tuh kerja. Dulu masih bocah sih ya masih SMA nggak tahu apa-apa. Pengen itu kayak kalau kalau kerja itu pengen sesuai sama bidang yang aku suka gitu kan. Atau atau misalnya kalian merasa punya passion di menggambar atau melukis ya pasti pasti ya ada ada juga lah yang mikir kayak pengen kerja uh, sesuai passion tapi realitanya kan gak semuanya bisa ya kayak gitu menarik <laughs> itu itu privilege ya itu tuh privilege loh <laughs> itu kalau kalian bisa kuliah sesuai passion kalian tuh privilege sebenarnya gitu tapi balik lagi ya namanya juga kita gak bisa gak bisa ngasih makan dengan idealis kalau privilege ga, kita belum punya privilege misalnya entah dari keluarga yang emang channelnya banyak atau gimana ya itu 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 beda lagi beda hal gitu ya jadi oke okay, bener-bener ya <laughs> <laughs> jadi uh, intinya aku nggak ada kepikiran jadi graphic designer nggak ada jadi ilustrator juga nggak ada aku cuma pengen kuliah itu berhubungan sama menggambar cuma itu doang yang ada di pikiranku dulu <laughs> terus eh uh, di Jakarta. Terus kemudian juga aku kuliahnya nggak di Jakarta ya. Aku kuliahnya di Bandung. <laughs> Jadi uh, maaf kalau kadang suka <laughs> keceplosan bahasa Sunda ya karena ke karena ketularan teman-teman waktu kuliah gitu ya. Yang bahasanya itu campur-campur karena teman-temanku juga dari uh, Bandung juga yang asli Bandung, ada yang dari Cimahi juga. Terus ada juga yang dari Malang, Surabaya kan banyak ya anak rantau juga di situ. Terus udah gitu Eh uh, selain itu juga ya serama merantau itu benar-benar ini sih apa namanya kalau kalau kuliah di kafe atau misalnya seni rupa atau apapun ya fakultas seni rupa dan desain atau fakultas yang berhubungan sama desain sama seni rupa tuh biasanya memang lebih banyak menghabiskan duit <tuk> untuk tugas kuliah <tuk> salah satunya <tuk> Ini aku kalau <tuk> boleh tanya nih kak um, ini baru uh, begitu lulus itu langsung uh, menggeluti bidang ilustrator gitu atau ada mungkin ada naik turunnya ada aduh malasnya atau gimana menemukan enggak. ini dulu atau gimana <laughs> enggak enggak aku waktu itu nyoba jadi ilustrasi itu kak jadi ilustrator tuh karena uh, di kampusku tuh ada uh, kayak semacam ini sih unit gitu unit di hmm. di, di jurusanku gitu ya di di, di cafe gitu jadi di unitku itu menyediakan, memfasilitasi uh, kita kita yang sebagai anak di kafe itu bisa menjual si karya kita gitu loh. Maksudnya kita ngejual karya kita tuh atau kita buka jasa gitu hmm. ke fakultas lain misalnya kan. Saya kan di kampus kan fakultas gak cuma seni rupa ya ada hmm. ada teknik, ada bisnis juga ada, ada apa namanya fakultas bisnis juga. Kalau bisnis manajemen banyak kan teknik sih. Terus udah gitu, eh, biasanya tuh ya macam-macam lah buka jasanya ada yang nge-branding, branding, ada yang kayak bikin maskot juga. Terus eh macam-macam lah. Cuman lebih banyak tuh branding, desain logo sama maskot. Sama ada juga yang open commission juga biasanya. Sama eh, kadang-kadang kalau misalnya ada event kayak acara face Indonesia waktu itu disebutnya KMDGI. Nah, itu tuh biasanya tuh anak-anak DKV tuh kadang suka buka booth terus kita jualan merchandise yang maksudnya karya-karya yang kita bikin terus oh, di gitu gitu. itu itu kayak itu, misal kayak uh, gelas atau apa yang udah didesain gitu ya dikasih gambar. iya gitu. entah gelas, tapi biasanya tuh kayak postcard, enamel pin hmm. atau enggak pin atau enggak kayak uh, apa namanya bisa juga gelas, tapi gelas jarang sih biasanya lebih 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 banyak tuh kayak postcard terus kayak enamel pin hmm. kita jual merchandise gitu tuh banyak gitu kayak nggak cuma itu aja ada yang jual yeah. mungkin kayak bikin notebook atau segala macam tuh juga ada jadi uh, lebih ke apa ya di waktu itu kan aku di unitku emang banyak berlatih untuk menjual jasa gitu ya ada ada fasilitasnya, jadi aku memang sempat kepikiran tuh baru dari situ gitu loh. Kayak, oh kayaknya bisa deh jasa gue dijual gitu kan. Aku kan mikir kayak gitu. Sama uh, kalau uh, ini sih, dulu tuh pas SMA tuh mungkin lebih ini kali ya, apa namanya. Uh, mungkin kayak kalian ada yang tahu aku udah, udah lama gitu ya dari, tadi ada nyebut dari SFM gitu tadi aku lihat adik, -adik komen yeah. itu. Uh, aku nggak kaget sih karena uh, waktu itu emang aku iseng iseng main itu terus juga uh, aku juga ada kenal beberapa teman ilustrator yang sampai sekarang juga aku masih masih kontekan juga uh, emang ada beberapa kenal dari situ dan namanya mereka juga udah lumayan besar juga sekarang gitu terus uh, Ya, intinya dulu aku hanya mencoba menggunakan sosmed itu seperti apa, karena dulu nggak ngerti. Hmm. Aku cuman, dulu kan kayak pas SD SMP kan cuma ikut lomba, terus orang-orang cuma tahu aku dari lomba, misalnya. Terus habis itu, uh, aku mikirnya pengen karya aku dikenal sama banyak orang, gimana ya caranya. Nah, pas main SFM itu emang cukup. <laughs> itu nggak sengaja sih sebenarnya, kayak pengen coba bikin fan art doang. Dulu tuh cuma nyoba bikin fan artnya, dulu tuh siapa ya aku inget-inget eh dulu tuh Rachel iseng bikin atau enggak kayak Reja Palvi yang dulu hits banget di sana terus aku coba bikin mereka tahunya mereka notice dan dari situ aku emang tiba-tiba yang like tuh rame banget terus udah gitu kayak aku bingung nih ini siapa yang ini gitu rame banget jadi emang seperti viral gara-gara itu sama ada aku emang suka kadang-kadang terus anaknya suka bikin konten gak jelas gitu tiba-tiba rame jadi emang banyak coba-coba kayak gitu, <laughs> kayak menarik dia. Ya. ya, jadi kayak gitulah emang aku memulai semua itu dari hobi, dari hobi dan memang suka. Terus emang suka gambar tuh udah lama banget dari kecil kali ya, dari bocah banget. <laughs> jadi kayak oh ya udahlah gitu. Terus, um, terus juga di di cafe teh kayak ini sih sebenarnya kan ada ya yang bilang kayak. Um, masih jago banget gambar sebenarnya enggak? <laughs> Karena temanku ada yang nggak jago gambar. <laughs> itu itu ini aku mau nekanin sih sebenarnya ini ini anggaplah perkenalan tapi agak lama. Cuma kalaunya materinya juga sebenarnya nggak nggak begitu banyak banget. Cuman aku paling lebih banyak akan lebih banyak sharing juga sekalian. Karena kayaknya lebih better banyak sharing daripada terlalu banyak teori gitu ya. Iya benar benar. Kadang siapa tahu kalian bisa sekalian nanya juga kasual oh ya. gitu. Ini ada yang nanya nih kak uh, tadi. Ini kalau hmm. Kak Diandra sendiri itu pakai tuh pakai aplikasi apa gitu buat gambar? <laughs> kalau tools ya. Kalau misal dulu, misal kalau sebelum pakai tools yang sekarang tuh dulu biasanya tuh cuma pakai Photoshop doang dan Photoshop itu juga masih bajakan guys. <laughs> <laughs> terus dulu juga dulu is kalau gambar tuh masih pakai mouse terus pen tablet tuh masih minjem karena dulu nggak ngerti habis <laughs> itu juga hmm, dulu aku menggambar itu belajar tuh dari Adobe Illustrator dulu waktu SMA <laughs> tapi itu juga jelek ya karena <laughs> karena dulu cuma bisa itu kayak oh bikin vektor ternyata bisa ngebentuk-bentukin gitu kan terus ternyata temanku ada yang pake Photoshop terus aku nggak ngerti ini gimana cara jadi cuman aku jadi gambar bikin manual terus aku scan terus aku edit terus pokoknya bikin gambar sketsa di di apa namanya gambar manual gitu habis itu aku scan pokoknya aku bikin gambar manual tuh outline-nya tuh tebel banget sampai aku bisa mewarnain di situ mewarnain di digitalnya <laughs> itu dulu sih itu <laughs> itu agak payah sih tapi ya udah namanya juga nggak tahu pas SMA otodidak <laughs> habis itu juga Uh, semakin berjalannya waktu ya pas kuliah jadi harus belajar Photoshop kan karena mesti pakai uh, terus Photoshop tuh karena lebih banyak bikin mockup juga bikin mockup desain terus uh, apa namanya bikin nggak cuman mockup juga sih mungkin ada juga digital imaging kayak edit foto segala macam nah itu perlu pakai Photoshop dulu jadi emang mau nggak mau belajar gitu terpaksa <laughs> mau nggak mau harus bisa sama uh, sama ini juga sih sebenarnya uh, ilustrator tuh bisa coba makin kesini tuh aku lebih banyak pakai Photoshop kan gitu lebih kepake paling kalau ilustrator tuh cuma beberapa konten penting aja gitu yang memang membutuhkan maksudnya membutuhkan itu gitu yang desain untuk membutuhkan itu jadi kayak buatku mau pakai Adobe Illustrator Photoshop sama aja atau mungkin yang punya iPad pakai Procreate juga sama aja dulu aku juga pernah nyoba-nyoba tuh digital digital tuh nggak cuma foto sih. ada nyobain pakai krita krita juga pernah ke baru krita sih kayaknya sama uh, ada sketchbook apa gitu waktu aplikasi android juga itu buat gambar atau sketch sketchbook itu juga pernah nyobain Medibank udah pernah nyobain belum sih kak kalau Medibank dulu pernah sih cuma aku kurang suka pakainya Maka aku lebih prefer pakai krita sebenarnya karena dia lebih banyak variasi berasnya tuh jadi bisa ini ya tergantung kenyamanan gitu ya kak mungkin hmm, iya dulu tuh aku pakai AI karena aku nggak punya pen tablet jadi aku pakai mouse aja gambarnya <laughs> itu kalau misal kalau uh, pakai mouse kayak gitu tuh uh, satu gambar itu bisa beberapa hari kak atau berapa jam gitu kan um, untuk berapa harinya sebenarnya aku tergantung sih soalnya oh, apa namanya hmm, gimana ya <laughs> kalau untuk berapa hari aku uh, ini sih karena tiap orang punya kecepatan masing-masing aku gak bisa bilang gimana ya cuman kalau aku memang terbiasa gambar cepet jadi sehari itu paling cepet sehari paling sehari itu paling cepet satu sampai dua jam biasanya satu setengah jam itu paling cepet itu kalau nggak buka hp <laughs> kalau buka hp distraksi kemana-mana udah pasti terus habis itu, uh, tapi mungkin kalian ada yang ada yang mikir juga kali kayak uh, kadang mungkin ada ada beberapa teman-teman di sini yang daftar, ada yang tahu aku kalau biasa gambar cepet ya, ini aku gak bisa ngasih tips sih sana, ini mesti latihan bertahun-tahun gitu, mesti dibiasain, itu salah satunya. Terus apalagi yang ada juga yang bilang kayak uh, mereka kalau bikin sketsa tuh ada juga kan aku punya beberapa teman kayak lu gimana sih cara bikin schedule tuh, tuh cepet banget kayak kalau lu kerja bisa cepet banget ya sebenarnya ini tips and tricknya itu juga kayak nggak jauh-jauh dari kita kerja sebagai desainer gitu loh jadi kayak kita sebagai desainer punya cara kerja yang cepat gimana cara mensiasati itu semua jadi aku pakai prinsip itu jadi aku ilustrator yang punya prinsip bekerja sebagai graphic designer yang harus tahu Oh, hack-hacknya gitu. <laughs> Kayak gitu. Nah, mungkin bisa sambil berjalan materi. Oke, okay. gitu teman-teman. Karena kita mau bahas identitas budaya lokal sesuai dengan judulnya. <laughs> kita mau ngebahas tentang uh, gambar tentang budaya. Cuma aku lebih mau bahas, gak, gak terlalu teoritis juga sih. Tapi ini juga based on pengalaman pribadi aja gitu terus uh, eh bentar bentar kok nah jadi sebenarnya tuh uh, kebudayaan Indone nasional Indonesia tuh juga merupakan semua bentuk kreativitas ciptaan putra dan bangsa putra putri bangsa uh, di seluruh Indonesia kan. terus uh, dalam rangka persatuan dan kesatuan serta ada rasa bangga dari rakyat Indonesia saya ini sih lebih ke ini sih kalau kalau menurut aku gambar kebudayaan itu kita luas banget gitu loh biasa kan kalau yang kita tahu cuma gambar baju adat, rumah adat atau apa kan. tapi menurutku sih untuk menggambarkan budaya Indonesia itu nggak cuma itu gitu loh, banyak banget, banyak banget gitu sebenarnya. Nah, Indonesia tuh banyak gitu ininya negara itu yang kayak kaya banget sama budayanya terus dan beraneka ragam juga kenapa aku bilang kayak gitu karena kita kayak kayaknya tuh nggak cuma dari segi apa ya nggak cuma dari segi bahasa ya tapi uh, dari berkebudayaan tiap daerah gitu beda-beda gitu loh misalnya uh, kita dari Jakarta misalnya aku dari Jakarta terus perantau ke ke misalnya ke Bandung gitu ada yang dari cara ngomong mereka aja tuh udah beda banget kayak itu, itu salah satu perbedaan, ya. Itu jadi kayak hmm. gap gitu, salah satu gapnya. Pertama, aku, aku bingung karena di Jakarta tuh ngomongnya lo gue, tapi nyampe sana pada ngomongnya tuh aku, "kamu itu anak daerah ya?" Jadi kayak <laughs> jadi yang biasa hidup di perkotaan besar. Tiba-tiba kalian harus ke daerah yang terbiasa ngomong kayak gitu. Itu aneh sih pertamanya abis uh, habis itu juga hmm, apa namanya selain perbedaan budaya dari bahasa dan dari kebiasaan tuh pun juga bisa kebiasaan gitu ya kebiasaan orang-orang itu kan beda-beda gitu loh di tiap daerah misalnya kayak di Bali kan aku suka misalnya menemukan orang yang bisa sembayang gitu di tengah di tengah ada tempatnya khusus buat sembayang juga atau misalnya ke daerah aku bisa yang ngelihatnya tuh Uh, ini sih kayak Bali itu paling kelihatan soalnya. Kayak misalnya tuh mereka ada ada uh, acara adat apa gitu ya. Kadang tuh kan nutupin jalan. Tiba-tiba ternyata ada acara kayak... Uh, entah itu buat pemakaman atau emang ada acara adat sendiri gitu. Acara adat gitu. Itu salah satu kebiasaan juga. Dan mungkin ada juga beberapa... Aku juga pernah diceritain sama teman juga. Misalnya dari daerah Kalimantan juga. Uh, mereka banyak misalnya banyak gitu loh budaya tuh banyak banget gitu loh gak cuman sekedar kayak baju adat yang kita terlihat dari secara visual aja gitu loh, dari kebiasaan juga bisa dari kebiasaan atau mungkin dari ini juga deh aku biasanya pernah ngeliatnya gini pas kulit pas tugas akhir gitu ya misalnya bikin waktu itu aku risetnya bikin tentang batik jawa barat gitu batik sunda perbedaan batik Sunda, batik Jawa ya udah kelihatan beda gitu loh dari dari penggunaan warna itu salah satunya. Penggunaan warna tuh warna juga mempengaruhi ternyata gitu loh, mempengaruhi identitas daerah tersebut gitu loh. Jadi misalnya kalau di Sunda tuh biasa batiknya warna-warni. Kalau di, di Jawa itu biasa coklat. Kalau misalnya kalian merhatiin ya, bentuk pun juga ini ya beda juga ya kak kalau di... Uh, bentuk beda karena yang di yang di Sunda itu lebih lebih apa ya lebih colorful gitu loh menurut hmm. aku ya kalau di Jawa lebih kayak uh, kayak warna gelap gitu kebanyakan. coklat eh uh -uh, coklat lebih cenderung coklat sih sebenarnya uh, aku mau nanya nih kak uh, kan hmm. Kak Diandra itu um, kalau aku lihat di Instagram itu eh, kebanyakan kayak ilustrasinya tentang kebudayaan gitu. Nah itu hmm. uh, apa sih yang bikin Kak Diandra uh, tertarik gitu ya bikin ilustrasi tentang uh, kebudayaan gitu kayak gitu gitu. Hmm. Itu awalnya gimana sih gitu? Hmm, kalau dulu tuh karena ini sih apa namanya pas uh, SD itu kan sering lomba lomba-lomba itu tuh temanya selalu tentang kebudayaan itu salah satunya terus abis itu karena temanya kebudayaan terus gitu ya jadi kayak pengen coba diangkat gitu pengen coba ngangkat apa namanya uh, budaya tersebut gitu okay. terus emang apa ya pengen mencoba mencoba gitu loh oke okay, menarik nih ini uh, eh bentar muncul. ini. Oh, iya. Eh bentar kok nggak muncul ya ini? Aku bentar-bentar. Di kelas lagi coba. Bentar ya. Oh iya, teman-teman, uh, nanti absensinya aku share nanti ya setelah 30 menit sebelum acara selesai gitu, biar kalian nyimak dulu belajarnya gitu. Hmm. <laughs> Kan, bentar, kok. Nanti uh, kalau bisa Coba absen aja Terus habis itu live uh, Apa Zoom kan Ya Kayak ini tip absen Gitu ya Udah muncul belum ya Kok hilang ya Belum kak Coba di ini dulu Di stop share Terus di ini lagi ah, Ini udah muncul belum uh, Putih Baru putih Putih Bentar-bentar aku Close dulu um, sini. Ini udah belum Udah ah tadi kepencet kayaknya, <laughs> ah Oke. terus habis itu juga apa namanya, eh uh, tadi itu sampai mana? <laughs> sampai uh, ini uh, tertarik gambar uh, kebudayaan tentang hmm, kebudayaan Kalau tertarik SD. sih sebenarnya uh, udah la uh, udah lama gitu dulu kan karena tema lombanya tuh selalu kebudayaan Indonesia dari aku SD. Jadi dulu tuh kayak selalu lomba tuh gambar tuh temanya itu lagi itu lagi sampai kayak aduh pusing sebenarnya gitu ya. Coba sebenarnya kalau emang mau emang demen mah ya, ya, demen aja gitu kan. Cuma kalau aku sih emang seneng aja ngeliatnya karena uh, detail-detailnya terutama gitu. Itu kayak menarik untuk dikulik gitu hal satunya uh, sama juga, apa namanya, selain menarik gitu, Uh, ada beberapa sisi visual juga uh, apa ya visual tuh banyak gitu loh sebenarnya banyak apa namanya uh, sisi -ses visual yang dari ada pakaian ada atau mungkin dulu kan aku udah karena lihat pakaian ada terus kadang-kadang suka meratin kalau batiknya tuh suka beda-beda atau -beda. mungkin dari uh, kain tenun juga atau kayak apa itu kan juga menarik ya kadang-kadang gitu. Hmm, okay. hmm, habis itu juga apa namanya? selain itu juga ini sih selain uh, dulu tertariknya dari situ mungkin karena sering ini sih apa kadang kan dulu suka nyari-nyari referensi terus ngulik-ngulik ternyata ini menarik untuk dibawa gitu karena dulu aku nggak ke dulu kan waktu pakai Instagram kan dulu nggak ngerti ya kayak ada yang nggak ya gambar tema ini gitu aku tuh dulu karena penasaran gitu kan dulu pemain baru di Instagram juga terus aku coba pakai karena aku sempat menghilang dari AXFM gitu ya karena kuliah terus gak ada waktu benar-benar jarang megang HP juga jadi aku coba ke platform baru gitu ya cuma butuh transisi gitu loh butuh adaptasi atau lumayan untuk pindah ke platform baru gitu uh, sama mungkin ini sih dulu Instagram tuh agak susah untuk viralnya kalau menurut aku gitu jadi emang butuh coba-coba gitu kan aku emang coba bawa tema ini ternyata banyak yang demen liatnya sama karena dulu juga ada proyekan juga yang ternyata bisa membuatku juga kenal sama ilustrator lain satunya jadi dari situ kayak ah oh, coba deh aku terusin aja membawa tema ini gitu Terus habis itu. Oke, okay, menarik nih. Hmm. Ini ada yang nanya nih kak, apakah hmm. tema kebudayaan ini ini akhirnya dipilih kak Diandra jadi style dan identitas ciri khas kakak dari Angelina, Angelina Uria? Hmm. Uh, kalau gimana ya? Kalau itu tuh aku emang mengulik dari situ sih. Kayak pengen punya ciri khasnya tuh yang emang Bener-bener apa namanya. Yang pengen orang tuh kenal aku tuh beda gitu loh. Gitu. Jadi kayak. Uh, apa namanya. Uh, emang aku pengen dikenal dengan. Uh, misalnya aku kan dulu. Terkenalnya dengan gambar yang. Super detail gitu ya. Dulu kan. Emang demen banget gambar yang kayak gitu. Jadi aku karena karena kepikiran aja kayak oh ya udah aku bawa ciri khas ini aja deh gitu daripada soalnya aku kadang-kadang kalau mikir dari ulang dari awal tuh kalau dari, dari nol tuh agak kayak uh, apa yang mau dikulik ya tapi kenapa nggak ngelihat dari gambar-gambar dulu gitu kayak kelebihannya apa ya gitu kita jendrengin karya yang udah pernah kita buat aja deh gitu terus kita bisa lihat kelebihannya kayak oh kamu lebihnya di mana sih lo lebihnya di mana gitu kan. Di tuh kan orang baru akan engah kalau mereka jrendrengin semua karya lama ya sampai karya yang baru. Itu mereka akan nyari akan ketemu soal benang merahnya biasanya. Benang merah tuh nggak cuma dari warna aja deh, mungkin kalian dari interest interest terhadap apa sama kelebihannya apa gitu kan. Kalau misal aku dulu ketemunya tuh karena aku ngeliat gambar-gambarku yang lama di map gitu ya di dalam map gitu gambar lama habis itu uh, aku ngeliat oh kayaknya gambar gambarku kayak kayak cukup detail gitu kenapa nggak dibawa aja sih ciri khas kayak gini gitu kan dulu nggak ngerti ya jadi aku cobain aja gitu ternyata tapi dulu nyobanya tuh dari gambar manual dulu gambar cat air dulu cuman dulu aku sebenarnya nggak bisa gambar cat air cuma bisa pakai krayon Pencil uh, pensil juga baru belajar tuh pas mau SBMPTN sih pas mau Uh, ya pas mau tes gambar gitu ya Belajarnya Karena dulu terbiasa pakai warna Jadi aku belajar hitam putih itu agak kagok gitu uh, Selain itu juga apa namanya uh, Dari situ aku belajar Kayak ternyata Kelebihan yang selama ini Kau punya itu Mungkin kamu kadang tak sadar Tapi orang lain bisa sadar gitu bisa kayak kamu udah gambaran detail-detail Kayak aku kan suka Misalnya gambar Suka gambarin ini apa Perhiasan orang pakaian adat kan detail-detail gitu ya. Nah itu aku suka banget tuh bikin kayak motifnya ukirannya itu tuh menarik gitu loh untuk digambar. Cuman kayaknya buat beberapa orang kayak kok lu niat banget sih bikin kayak gitu ya. Ya gimana ya guys emang demen gitu. Um, Habis itu mm, oke mungkin bisa ini. di ini dulu Kak di apa materi dulu gitu hmm. nanti habis itu yeah. Q&A. Oh ya teman-teman kalau ada Q&A boleh di drop di kolom Q&A hmm. aja ya kalau di kolom chat nanti takutnya malah ketumbuk. Hmm. gitu ya. ya. Oke. Okay. 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 kita Silakan, lanjut Kak saja. Diandra. Dengan yang tadi. Pokoknya aku, budaya itu dari situ. Gitu. Terus kalau tentang identitas budaya Indonesia juga sebenarnya ini sih apa namanya? Uh, banyak laku udah bikin ini ya sih kayak ini ada batik ada baju adat terus ada kekayaan alam juga terus ada alat musik juga etnis bahasa dan adat itu juga sebenarnya yang tadi aku udah bahas perbedaan perbedaan apa namanya perbedaan dari dari tiap daerah aja nih batik aja beda baju adat aja juga udah beda jadi aku cuman ngekelompokin aku cuman tahu ya cuman tujuh ini aja walaupun ini ada banyak banget gak cuman ini nggak cuman tujuh ini aja tapi ini yang paling kelihatan gitu ya, paling terlihat jelas. Habis hmm. itu kita lanjut struktur budaya. Nah, struktur budaya itu biasanya tuh terbentuknya karena dari pola persepsi, terus dari berpikir, pola pikir tiap orang ya tiap orang yang ada di daerah situ gitu di tempat tersebut dan perasaan dan itu membentuk menjadi suatu identitas budaya budaya daerah itu sendiri gitu ya. Jadi uh, misalnya kalian ke daerah mana gitu ya. Itu juga apa namanya? Nah, ini terbentuk dari pola persepsi ini, berpikir dan perasaan secara kelom, secara ini sih yang awalnya dari individu, kemudian uh, menyebar menjadi kelompok gitu ya. Selainnya jadi kelompok ya udah, itu jadi terbentuklah dan jadi kayak jadi kayak jadi apa ya dilakukan secara berulang-ulang dan itu akan jadi identitas budaya gitu. Terus habis itu, hmm. nah ini contohnya gitu ya. Salah satu contohnya mungkin dari acara uh, acara adat, mungkin dari batiknya, atau mungkin dari pakaian adat segala macam gitu ya. Ini salah satu contohnya aku memang nyari gambar-gambar kayak gini aja gitu ya. Ini salah satu contoh, beberapa contohnya aku emang biasa kumpulin gitu. Kadang-kadang tuh suka jadiin buat, misalnya ada kan untuk uh, gambar budaya, aku emang biasanya tuh bikin kayak kumpulan referensi dulu, kayak gini referensinya. Sama, ini juga nih kayak olahraga tradisional, atau mungkin dari alat musik, segala macem. Kayak ada rumah adat juga, terus tariannya juga segala macem. Jadi aku benar-benar ngumpulin referensi dulu sebelum untuk ngegambarin itu. Mungkin kayak lebih ke riset kali ya jatuhnya gitu. Uh, abis itu, nah budaya dan manusia itu emang gak bisa dipisahin sih karena emang saling berkaitan juga. Karena kenapa saling berkaitan ya karena memang ya secara sadar gak sadar memang itu akan ter, akan apa ya kayak kita punya Uh, perilaku atau atau kegiatan apa gitu ya di daerah tersebut terus dilakukan berulang-ulang ya itu kan jadi budaya gitu. Nah ini disebutnya sebagai identitas adalah jati diri gitu. Uh, ini uh, share screen. Uh, maaf share screennya aku jelas kok. <laughs> uh, habis itu. ada yang share screen yang nggak jelas, ya harusnya di aku jelas soalnya tadi sempat hilang aja, <laughs> oke, okay. nah habis itu nah ini aku pengen tekanin bahwa tiap daerah tuh punya identitasnya masing-masing, jadi, uh, ya makanya kita kadang-kadang suka main ke daerah tiap daerah juga beda-beda kan macem-macem gitu, ada aja identitasnya, identitasnya apa ada apa aja kan, tiap daerah beda-beda gitu ya. Contoh nih, misalnya aku punya beberapa referensi, mungkin ilustrator yang sering uh, ngeliat, yang sering gambar tentang budaya gitu loh. Tapi entah budaya tuh mungkin aku lihat beberapa contoh aja kali ya, beberapa salah satunya gitu. Uh, mungkin salah satunya aku paling suka dengan karyanya, Uh, mungkin kalian pada tahu kali ya ilustratornya yang yang aku masukin sini atau mungkin ada yang nggak tahu juga kalau Astro Ruby mungkin pada tahu gitu uh, mungkin kayak uh, si Astro Ruby terus ada si Jojo mungkin pada tahu lah yang pernah menang teh botol sosro gitu ya waktu itu pernah menang lomba dan memang kebetulan memang gambarnya gambar tentang budaya ini bagus gitu dan kebetulan memang tema yang dibawa kan tentang kebudayaan juga kebudayaan Indonesia terus terus ada juga ini si uh, si Emmanuel Elizabeth nih pernah kok ngelihat karya dia tuh bikin kayak eh, pun tak bikin tugas kayak tentang tugas kuliah gitu dia aku perhatiin soalnya aku pernah bikin tugas kuliah juga dan kebetulan emang dari kampusnya sama cuman dia junior di bawahnya aku jauh gitu jadi aku gak tahu jadi aku pas udah lulus dia baru masuk gitu setahu aku ya Abis itu juga Hmm, apa namanya memang uh, gambarnya tentang budaya itu bagus gitu loh. Jadi menurut aku dikemasnya juga dia mengemas gambar itu memang menarik gitu komposisinya. Terus ama mungkin ada yang tahu juga karyanya Postana Haikal siapa sih yang nggak tahu gitu ya. Nah, kemarin aku lihat emang uh, menurut aku ini referensi gambar budaya Indonesia yang cukup menarik gitu untuk di apa namanya untuk jadiin referensi Uh, gitu uh, Sama uh, sama kebetulan ini emang tema buat apa namanya untuk Lomba Silver Queen sih temanya kebetulan juga tentang budaya Indonesia gitu. Sama satu lagi itu sih aku pakai Jahra sih ini nama asli Jahra yang paling yang paling kanan gambarnya. Nah yang aku paling demen dari gambar dia itu adalah... Uh, dia nggak gambarin karakter itu bisa dengan bisa di mix and match sama pakaian adat Indonesia itu itu menarik sih. Terus juga uh, menurutku dia juga karyanya cukup potensial untuk apa ya dia digambarin dengan pakaian adat atau mungkin nge ngebawain budaya Indonesia dengan dari pakaian adatnya juga itu menarik dikemasnya gitu loh digambar dia gitu. Ini boleh jadi kalian referensi. Um, tadi ada yang nanya apa sih? Oh kreator sebelumnya, kreator sebelumnya itu ada Astro Robi sama si Jojo ya. Kalian boleh follow IG-nya juga sekalian. Kalau emang demen gitu, karena gambar mereka juga menurutku cukup unik-unik dengan style ya, yang beda-beda gitu. Nah ini aku, ini aku masukin karya baru aja. ya Jadi uh, gambar budaya itu macam-macam gitu cuman kebetulan nih aku pakai buat lomba yang KFC kemarin walaupun gak menang gitu ya tapi ini menarik gitu menarik apa ya tema itu menarik gitu karena memang ngebawain tentang Indonesia yang kebetulan sebenarnya aku menggambarkan apa namanya ceritanya tuh mau gambarin ini sih kayak nasi tumpeng nah isinya tuh ayam KFC semua gitu loh jadi kayak biasanya kan orang-orang di Indonesia kan kalau misalnya ada acara pesta-pesta gitu kan ada tumpengan ya jadi aku gambar itu ada aja bikin tumpengan untuk acara-acara besar. Terus kayak ada kumpul-kumpul uh, keluarga. Terus kayak ada kumpul-kumpul keluarga. Terus kadang ada kumpul-kumpul atau nggak cuman nggak harus keluarga deh acara-acara formal. Itu juga aku gambarin di situ dengan berbagai daerah. Jadi maksudnya menggambarkan dari pakai baju ada macam macam tuh itu menggambarkan orang itu dari berbagai daerah gitu nggak cuma dari satu daerah aja gitu sama hal, hal itu, aku ada ikutan juga buat Milo lomba Milo dan kebetulan memang tema itu kan dia tema itu tentang olahraga khas, khas Indonesia olahraga tradisional nah kebetulan aku ngambil tuh memang uh, tentang pencak silat ini gitu habis itu juga apa namanya ya itulah riset dulu riset referensinya kayak gimana dan jadilah gambar kayak gini gitu nah Terus, ini juga kearifan lokal itu tidak melulu merupakan budaya yang terlihat, namun tentang tingkah laku juga. Habis itu, juga eh, pokoknya itu udah termasuk dari bagian dari kearifan lokal itu sendiri juga, gitu. Terus, untuk prosesnya, ya, seperti yang aku sudah jelaskan sebelumnya, kita perlu riset dulu, terus kita perlu kumpulin referensi juga. Habis itu setelah kumpulin referensi, kita perlu lebih aktif juga nih, mau bikin referensi yang gimana gitu ya. Sama, uh, kita baru bisa uh, mengolah visualnya juga setelah kita udah pilih referensinya, terus kita bisa olah visualnya dengan mungkin kalau misal kita udah cari referensi yang seperti aku tadi kasih lihat sebelumnya, terus kalian misalnya ngerasa kayak, uh, aku pengen tahu gambaran Uh, untuk pengolahan visualnya ya sebenarnya ngeliat karya ilustrator lain juga sebenarnya nggak masalah gitu, itu juga termasuk kumpulan referensi, cuman kita bisa lebih selektif aja untuk mengolahnya gitu, mungkin jatuhnya lebih ke ATM mungkin, amati tiru dan modifikasi gitu nah dari orang visual kan emang kita perlu eksplorasi ini eksplorasi itu apapun, misalnya penggunaan warna, mungkin kalian cara ngegambar, misalnya untuk gambar digital kalian pilih berasnya mau kayak gimana atau mungkin gambar manual kayak mau uh, gambarnya kayak gimana ya atau pemilihan warnanya seperti apa itu bebas jadi perlu ada improvisasi ini pas olah visual menuju eksplorasi ini kita membutuhkan improvisasi dan dan terakhir ini akan menjadi sebuah karya yang baru gitu jadi kalian benar-benar bisa bikin karya tuh nggak cuman apa namanya nggak cuma ini aja sih apa namanya ya kita nggak mungkin takutnya kalau misalnya kita upload sosmed kok misalnya ada yang mirip gitu ya kadang ada beberapa case aku pernah lihat beberapa ilustrator punya temen terus ternyata dia notice karya temennya ditiru plek-plekan gitu ya terus jadinya sambat gitu ya itu aku agak tadi eh. mungkin lebih ke ini sih kita juga kadang mesti lihat lagi gitu mesti olah lagi kayak oh ini gambarku sebenarnya sebenarnya kalian nggak masalah sih bikin gambar kayak gimana ya cuman uh, apa ya hal yang kayak gini tuh gak bisa dihindari gitu loh kadang kan ada juga yang takut di share kan kayak ditakut takut deh ntar dikira oh, plagiat terus segala macam sebenarnya ini agak sensitif ya, sih bahasannya sebenarnya tapi lebih kayak oh ya kalian latihan aja sebenarnya gitu dan kalaupun memang mirip ya wajar kan kalian masih tahap latihan yang masih baru dan cuman posting buat pribadi sendiri gitu loh dan cuma buat portal pribadi bukan buat dijual dan segala macem kan habis itu juga apa namanya selain itu juga ini sih oh. pokoknya jangan takut buat share karya gitu ya jangan pernah takut pede aja gitu karena kalau nggak pede ada gimana ya gitu takutnya mempengaruhi progres kalian ke depannya gitu Nah, habis itu untuk tipsnya, pokoknya pertama, kenali value yang kalian punya. Habis itu kedua, mesti eksplorasi dari hal yang memang kalian demen, yang paling kalian suka. Apapun itu, entah kalian, misalnya kalian suka warna apa ya, udah coba dicoba eksplor dari situ aja, atau misal kalian punya interest sama uh, interest uh, dengan apapun deh. Misalnya, uh, saya demen sama orang yang bisa. Misalnya... Demen olahraga gitu ya... Terus... Pengen olahraganya tuh... Kostum-kostum gimana ya... Bisa aja kayak gitu kan... Atau... Mau bikin karakter desain juga bisa... Sama aja gitu... Terus... Cari insight... Cari insight tuh... Ya... Cari ini aja sih motivasi... Apa yang memotivasi kalian untuk... Improve lebih... Lebih... Lebih ini gitu... Sama mungkin perbanyak... Lihat-lihat referensi kali ya... Karena dengan kita melihat kita menyimpan visual yang kita lihat tuh di otak gitu ya, kadang kan kalian suka bisa ngebayangin nih, oh gue mau bikin kayak gini nih, jadi sama, jadi sama dengan kalian ngelatih imajinasi kalian, jadi dengan perbanyak lihat referensi itu juga sebenarnya menambah stok imajinasi kalian sebenarnya, karena ada juga yang kayak gue mau gambar, aku ah, mau gambar ini ya, tapi gue maunya original, nggak nggak niru sana sini tetapi kan tetap aja ya kalau mau bisa untuk sampai ke tahap situ ya kalian mesti perbanyak referensi dulu kayak bank referensinya harus kalian kumpulin dulu nih di otak kalian gitu ya jadi pas udah udah tahu semua ininya ya ya udah gitu kan jadi kalian mau bikin original karakter atau mungkin mau bikin original karakter atau misal bikin tentang budaya Indonesia terus kayak gue udah ingat banget nih budaya ini tuh terkenalnya tuh dengan pakai adat yang kayak gini. Ya udah, kalian kan akan akan apa ya? Akan lebih ingat gitu loh, kalau kalian banyak referensi gitu. Jadi kayak ngumpulin aja dulu buku album yang isinya banyak. Nanti kan kalian kalau misalnya lihat-lihat lagi kan jadi nambah tabungan imajinasi gitu. Loh. Itu. Eh, pencet lagi. Terus sama perbanyak latihan. Kalau nggak perbanyak latihan ya susah sih, sulit banget gitu karena intinya intinya cuma emang mesti banyak latihan karena dengan banyak latihan kalian jadi apa ya kalian jadi tahu gitu progres kalian dari yang sebelumnya sampai sekarang itu seperti apa sejauh mana gitu oh ternyata dulu gue gambar gue misalnya gambarnya jelek gitu ya nah, misalnya gambar orangnya dulu kepalanya gede banget terus misal proporsinya enggak nggak bener gitu ya terus tiba-tiba jadi Uh, jadi lebih bener atau apa gitu kan itu belajar basic sebenarnya lebih lebih melatih ini aja sih, apa kayak uh, feeling kalian untuk kayak oh ternyata gambar gue sebenarnya kalaupun emang seaneh apapun kalau misal kalian udah paham uh, dasarnya gitu ya itu kan gampang banget buat belajarnya jadi maksudku lebih ke perbaikan latihan apapun itu kalian belajar latihan tuh dari mana aja entah meniru boleh ngejiplak juga boleh. Jadi banyak caranya gitu. Nah, habis itu ya sambil berjalannya dengan pengenalan diri juga, ya kalian masih ini juga sih mencari identitas diri dalam berkarya gitu loh. Karena nggak ada yang instan juga. Jadi emang butuh waktu sama latihan yang emang lama-lama bakal kebentuk dengan sendirinya gitu. Karena dengan kalian banyak bikin karya gitu ya. Misalnya kalian bikin yang tak awalnya cuma bikin satu karya lama-lama bikin 500 karya misalnya gitu ya pasti ntar kelihatan gak sih progresnya gitu dari karya pertama sampai karya terakhir itu pasti akan kelihatan gitu nah identitas karya yang, karya yang kuat itu memang bikin karya jadi tampil beda ya ini sebenarnya ini poin yang aku mungkin kayak yang tadi kalian lihat kali ya dari referensi ilustrator yang aku kasih lihat tadi karena mereka memang beberapa tuh punya identitas yang memang cukup kuat jadi eh, karyanya tuh jadi tampil beda gitu dan mungkin ada beberapa style yang memang jadi beda aja gitu terus hmm, selain beda itu bedanya mungkin dari cara ngewarnainnya mungkin dari cara eh, penggunaan warna segala macam gitu atau berasnya itu itu juga termasuk gitu atau mungkin dari si ilustratornya memang suka menggabungkan foto sefoto dia sama gambar dia atau gimana juga bisa. Terus ya sama ya jang, e, jadikan identitas sebagai value yang tidak dimiliki orang-orang lain apapun itu. Value-nya ya macam-macam lah. Kalian mungkin lebih tahu sendiri lah value kalian tuh apa. Jadi e, misal kalian ngerasa punya kelebihan e, bisa gambar ini ya cobain aja gitu. Maksudku lebih explore lagi gitu. Siapa tahu dengan punya kelebihan itu, kan jadi ada poin plus juga, gitu kan salah satunya. Nah, mungkin materinya nggak banyak sih, lebih ke situ aja, gitu. Hmm. Mungkin aku baca cek kali ya. Materinya sampai sini aja sih, kalau untuk materi. Tapi mungkin siapa tahu ada yang pengen nanya gitu ya. Sebenarnya ini aku sedikit uh, baca dulu, baca dulu. Tadi ada yang nanya gitu. Hmm, mungkin ini aku baca yang di chat dulu kali ya, bentar. Karena ada yang terakhir uh, nanya gitu. Uh, referensi style gambar terus siapa ya? Hmm, untuk saya gambar sebenarnya banyak variasi sih, macam macam Cuman dulu tuh aku referensinya itu tuh dari um, referensi gambar itu kalau nggak salah dulu ya. Dulu tuh ada namanya It's Lopez, itu ilustrator dari Spanyol ya. Kalau nggak salah Spanyol atau Brazil gitu, aku lupa. Tapi antara dari dua negara itu, dia gambarnya memang cenderung ke Disney. Jadi aku memang demen gambar Disney gitu salah satunya. Uh, sama dulu tuh suka nonton Lilo and Stitch gitu. Jadi Lilo and Stitch dulu suka nonton Moana juga. Jadi aku ada referensi dari sana. Sama mungkin beberapa cara, cara coloring juga aku ada lihat dari Katrina Onesta. misalnya kalau misal kalian tahu. Terus ada juga dari, mungkin ada beberapa dari Mostana Haikal juga. Terus ada juga emang. Enggak sih, aku dari dua itu. Katrina Wasnesta sama Wastana uh, Wasana Haikal. Itu referensi dari lokal. Terus, um, ya referensi style ini kalau mau follow IG-nya itu kalau nggak salah namanya It's Lopez. Lopez itu pakai Z belakangnya. Uh, it's, it's to ITS Topes gitu ya itu kalian kalau mau follow IG-nya juga boleh gitu ya karena aku ngeliatnya dari situ karena dia gambar karakter bagus gitu Abis um, habis itu Oke, aku baca yang di Q&A dulu kali ya karena tadi ada yang nanya terus kalau misalnya capek gambar ngapain capek gambar ya udah nyantai aja nonton film aja guys Gak apa-apa banget kalau udah nonton film tuh. Karena kalau kalian udah jenuh gambar. Dipaksain makin gak bagus hasilnya. Jadi jangan. Jangan dipaksain. Hmm, Abis itu aku nanya yang. Uh, yang di Q&A dulu kali ya. Um, ini ada yang nanya nih. Media software apa yang dipakai Kak untuk buat gambar? Hmm, kalau. Kalau buat make software, untuk saat ini aku pakai procreate yang ada di iPad. Cuma ada beberapa uh, konteks ya, mungkin butuh pakai Photoshop gitu, salah satunya. Jadi uh, procreate tuh memang, memang lebih ke daily aja, cuman kalau buat Photoshop itu untuk penggunaan yang layer banyak gitu. Jadi antara dua itu, media, uh, untuk softwarenya gitu. Beda media aku lebih sering digital. Tapi kalau manual aku biasanya uh, kadang pak uh, ini juga siapa namanya pakai goa sama watercolor gitu. Harusnya ini sudah cukup menjawab sih pertanyaannya gitu. Terus ini ada yang nanya lagi. Uh, Malah kak Diantra aku mau nanya gimana tips Kakak supaya lihat dalam memilih konsep dan serta pemilihan warna biar cocok dan gak nabrak. Uh, sebenarnya, untuk pemilihan warna itu, sebenarnya uh, ini sih mungkin. Kalau ada yang nggak kuliah desain, ya mungkin kalian bisa belajar dari istilah warna komplementer. Warna komplementer itu warna, uh, misalnya perbandingan warna yang berlawanan, gitu. Misalnya, kuning sama ungu, atau mungkin kayak merah sama hijau, atau mungkin kayak uh, biru sama kuning, gitu ya. Itu kan warna yang berlawanan gitu jadi mulku bisa belajar dari situ sih kayak oh misalnya biar nggak nabrak kayak kalian bisa belajar dengan oh misal kalau gue bikin karya warna merah terus sama warna hijau kan gelap banget tuh mati kan warnanya mungkin bisa pakai warna yang lebih cerah misalnya uh, oh, pakai warna merah terus belakangnya warna kuning gitu misalnya atau mis uh, atau misalnya gambar warna ungu terus objeknya warna kuning kayak gitu sih jadi memang belajar tuh kalau misal kalian menggambar objek yang memang terang ketemu terang kan nabrak ya jadi minimal mungkin karya kalian bisa ditambahin shadownya gitu ya jadi kayak lebih gelap gitu ada bagian luar shadow tuh kayak lebih kebayangan yang lebih gelap gitu jadi itu bikin gak nabrak ya itu salah satunya pemilihan warna yang cocok dan gak nabrak sama hmm, mungkin ada yang nyeleneh kali ya kalau aku nyelenehnya tuh kayak gini sih Sebenarnya cocok-cocok dan biar gak cocok dan gak nabrak tuh ini agak relatif sih ya, karena aku suka nabrakin warna gitu bikin gambarnya gitu. Jadi kadang-kadang tuh lebih kayak uh, ini aja sih apa uh, PD aja dengan warna warnanya misalnya misalnya kayak mungkin kalian mis ngeliat ngelihat kali ya background ppt nya dari tadi gitu ada yang warna-warni dia pink sama hijau tabrak sama kuning segala macam ya itu salah satunya gitu tapi kan ini kan misalnya ada tulisan thank you ini kan juga maksudnya biar nggak nabrak dengan pakai warna lain gitu jadi lebih kayak gitu sih kayak oh kalau misalnya gue bikin gambar yang warnanya ter gambarnya dengan warna gelap ketemu gelap biar tetap kelihatan ya dikasih outline putih misalnya atau dikasih glow putih atau sinar putih kayak gitu sih lebih kayak situ harusnya ini sudah terjawab ya. Terus uh, hmm, ini ada pertanyaan menarik sih. Ada yang da, uh, mungkin aku ngebacain pertanyaan dari si uh, Sylvia si kali ya ini ya. Jadi dia bilang salam kena, salam saya ini kayak mau nanya, kak mau nanya saya baru kuliah Lulus kuliah sejarah sambil nunggu wisuda. Sementara freelance menggambar. Bagaimana cara kombinasi ide sejarah dengan ilustrasi? Wah ini menarik sih. Uh, buat kalian. Atau mungkin cara kombinasi ide sejarah tuh sebenarnya. Sebenarnya sama sih prinsipnya. Lebih kayak. Kan riset dulu. Abis riset. Uh, kumpulin referensi nih. Kira-kira kalian mau ngebawain gambar sejarah dengan tema apa? karena aku nggak tahu nih sejarah yang dimaksud ini sejarah budaya lokal atau sejarah eh, sejarah negara ini atau sejarah yang ah, mungkin beda lagi gitu maksudnya. aku takutnya sih beda maksudnya gitu loh. jadi lebih kayak lebih cari konteksnya aja sejarahnya ini. kamu mau bawa sejarah tentang apa? terus kamu bisa setelah kamu nemuin sejarahnya nih mau temanya tentang apa? konteksnya tentang apa? baru bisa di diilustrasiin. karena kalau masih agak terlalu luas ini kamu bingung jadinya gitu jadi menurut aku sebelum menentukan misalnya udah ada kepikiran mau pengen bikin tentang tema sejarah gitu ya uh, kalau udah tema sejarah sebenarnya macam-macam kalian bisa implementasinya saya kalau mau jadi ilustrasi kalian juga bisa sebenarnya dikomplimasin. sama bikin konten sebenarnya gitu atau mungkin infografis yang full ilustrasi juga bisa sebenarnya itu sebebas sekalian aja sih bebas banget gitu jadi menurut aku sejarah itu bisa dibikin dengan full ilustrasi sama mungkin kalau bisa di compare sama beberapa konten tulisannya juga itu juga menarik gitu mungkin nambah portofolionya juga nggak cuma ilustrasi aja tapi bisa ngerambah ke infografis juga gitu nah, harusnya ini cukup menjawab ya pertanyaannya soal kombina, cara kombinasi ide sejarah dengan ilustrasi. Kalau menurut aku sih kombinasinya ya sejarah itu bisa kalian implinasiin dengan full ilustrasi cuman bisa juga dengan tulisan gitu. Cuma mungkin kalau tulisan lebih kayak bisa macam-macam bisa jadi poster, bisa jadi selain jadi poster tuh mungkin bisa jadi apa namanya? infografis atau mungkin jadi konten yang di IG gitu ya, jadi konten berber -ber konten gitu. Oh iya sebelumnya sebelum melanjutkan Q&A-nya nih mungkin boleh teaser dikit kali ya buat tadi yang ada kan yang nanya berasnya dapat kayak, ya, terus PPT-nya dapat PDF atau enggak. Um, untuk masterclass-nya sebenarnya nanti itu aku mau bagiin kayak berasnya juga terus um, mungkin aku ada, akan lebih banyak akan lebih banyak demo juga di situ terus mungkin akan kalian dapetin tuh juga ada apa namanya dapet beras terus dapet uh, PDF juga uh, habis itu PDF PPT ini gitu ya mungkin nanti ada materi baru terus aku akan dapet PPT-nya gitu um, ya pokoknya gitu sih, pokoknya dapat beras, dapat ppt, dapat materi, terus mungkin mungkin aku mau ngadain ini juga sih kayak mungkin kayak semacam giveaway kali ya, Jadi kayak giveawaynya tuh lebih kayak ini sih, mungkin kalian bisa ngebuat sesuatu dengan temanya gitu ya dengan nanti dengan tema materi itu aku pengen minta kalian membuat sesuatu terus nanti pokoknya misalnya kalian menang giveaway, ya nanti aku buatin karya buat kalian gitu loh. Bisa tuh aku karena terinspirasi dari webinar siapa gitu ya, bikin giveaway. Cuma kan nggak bikin sebanyak itu ya. Jadi aku cuma ngebatasin untuk uh, apa namanya uh, untuk ini sih bikin giveaway-nya. Nanti kalau misalnya kalian membuat karya sesuai materi yang aku bikin ini, terus ternyata memang menarik buat maksudnya aku tertarik nih dengan karya kalian ya dan tertarik buat dipilih ya nanti ya kalian bisa dapat giveaway-nya misalnya gitu kan jadi kayak kalian membuat karya semenarik mungkin terus nanti aku pilih gitu mana karya paling menarik dan mungkin nanti bisa dijelasin juga kenapa aku milih itu gitu jadi kalian juga bisa sambil belajar juga gitu gitu sih Um, untuk master kelasnya medianya apa? Soalnya aku media itu sebenarnya nggak nggak begitu batesin sih. Uh, Kalau apa namanya uh, untuk medianya sebenarnya uh, aku pakainya tuh procreate. Cuman kalian bisa pakai Photoshop juga karena sama aja gitu karena ini uh, lebih cuman buat menggambarnya aja sih gitu. Karena menurutku sama aja mungkin atau kalian bisa bisa pakai krita atau media bank ya bisa juga gitu sama aja menurutku untuk media masterclass yang penting lebih ke gambar digital atau mungkin ada yang gambar manual juga nggak apa-apa gitu itu salah satunya sih gitu mungkin udah jelas kali ya soal masterclass atau mungkin ada yang mau nanya mau nanya mau nanya gitu mungkin aku sambil ini kali ya apa namanya Sebenernya so, tadi itu aku pengen kayak ada live, ada gambar bentar gitu loh pengen pengen apa ya namanya pengen gambar pengen gambar uh, di sini gitu bentar ya aku coba nyambungin dulu sih, bentar-bentar aku ini dulu penasaran sama nama berasnya hmm. berasnya sebenarnya beras tuh bawaan dari Photoshop sebenarnya sih, sih cuman cuman kayaknya apa ya nggak semuanya pakai Photoshop yang baru jadi Bentar aku tadi pengen live kok, nggak bisa sih. Mesti masuk dulu. Oke, sambil nunggu kesiapan Kak Diandra ya. Nah, iya ini aku matiin stop share dulu <laughs> kali ya. Oke, boleh-boleh. Uh, Teman-teman, uh, tadi udah di-mention sama Kak Diandra. Uh, untuk masterclass-nya nanti silahkan uh, daftar di link yang udah di-share sama admin. ya. Nanti aku share juga di grup. Uh, untuk tanggalnya kan masih lama tuh. Uh, jadi buat kalian yang um, Kayak mikir um, Belum ada duit nih Min Belum ada duit nih Kak Gimana nih Nah itu kepapa banget Karena waktunya masih lama Kalian ada kesempatan Bernabung gitu Jadi gak ada alasan Buat gak ikut Gitu teman-teman Jangan lupa join Oh iya buat teman-teman Yang um, Tadi kan udah di-share Sama admin ya um, Jangan lupa absen Karena absen Nanti itu buat Uh, pengiriman sertifikat, kalian gitu ya? Jangan lupa uh, datanya, jangan sampai ada yang salah. Terus ada yang tipu gitu, jangan ya. Karena um, nanti kalau sertifikat ada, udah dikirimkan, itu gak ada revisi gitu ya, teman-teman. Terus oh, bentar ya, Kak. Oke, okay, boleh lagi. Gue <laughs> teman teman yang um, lagi join ya. Um, hmm. Itu nggak apa-apa banget, karena nanti kita ada recordnya Recordnya bisa diakses di uh, YouTube, amazing gitu. Um, ini ada yang nanya, nggak ada Facebook, gimana absennya? Oh, kalau nggak ada Facebook, bisa ini ya, uh, bisa diisi uh, sosmed lain gitu. Hmm. Untuk media gambarnya bebas, eh, apa tools tools sama aplikasi gambarnya bebas ya kak, Diandra? Iya bebas. Kaya... penting digital. Digital ya, oke. Okay. Mm -hmm. Jadi teman-teman yang misal nggak pakai Procreate, terus uh, pakai Medibank atau apa itu nggak apa-apa bisa ikut gitu. Jadi enggak ada ketentuan khusus uh, buat toolsnya gitu ya, ya kak? Gak ada sih. Soalnya mm. emang kan gambar digital ya. Terus mm. juga prinsipnya tuh juga kurang lebih tuh sama gitu loh. Mm. Jadi Ya, aku nggak ngebatasin itu karena kalau terlalu dibatasin gimana ya. Okay. <laughs> Tapi kalau uh, kalau um, nanti masterclass ini uh, khusus buat uh, semua, atau khusus buat uh, lanjutan aja, misal kayak yang baru mau belajar gitu, itu bisa join di situ nggak, Kak? Bisa oke, okay, jadi oke, okay, jadi teman-teman ini ya. Uh, kalau yang baru mau belajar atau apa atau baru mau pengen kenal gitu ya dunia ilustrator hmm. itu nggak apa-apa banget join di master kelas gitu nggak ini kok nggak apa sih namanya enggak hmm. kayak yang kelas lanjutan master kayak gitu nggak jadi kita uh, kalau misal ada kendala atau apa gitu kita uh, dibimbing gitu ya sama kadiandra. Hmm. Terus um, apa lagi nih? Kalau ada yang tipu, kalau ada yang tipu bisa disilanti ya. Kan, hmm, bentar kak. Bentar, ini, kak. Aku ini aku udah mas udah masukin sih. Oh ya, ini aku sambil ini ya. Uh, buat teman-teman kita juga ada ini uh, special price kayak diskon khusus atau kupon khusus gitu buat teman-teman yang um, upload uh, di Story keseruan webinar pada malam hari ini gitu nanti tag uh, narasumber kita Kak Diandra sama tag Messing nanti uh, otomatis bakal di reply sama admin missing admin Instagram Messing nanti di situ kalian bisa manfaatkan uh, kuponnya gitu. Jangan lupa ya, nanti di tag keseruan webinar pada malam hari ini. gitu. Udah ready, Kak Diandra? Oh, mic-nya mati, Kak Diandra. Di mute. Maaf, maaf. Udah jelas belum ya? <laughs> udah, udah, udah jelas. Um, um, sebenernya sebenarnya ini sih, tadi kan kalian ada yang ada yang nanya soal... Uh, apa namanya tadi cara pemilihan warna dan segala macam ya sebenarnya aku tipenya ini sih ngumpulin warna tuh kayak gini nih banyak gini color palette-nya gitu ini ada color palette bawaan yang aku download dari internet terus aku masukin ke procreate atau mungkin kalian juga bisa ngumpulin uh, kumpulan palet warna tuh di Misalnya kayak gini ya Misalnya dari gambar ini kalian mau bikin color palette gitu misalnya dari warna merah gitu ya. Diinin aja sih, menurut aku dibikin aja, bikin kayak gini. Color palette gitu. Ini tadi kan ada yang nanya tuh cara bikin color palette down sama ini warna juga kan biar nggak ini. Kan bisa gini juga. Ya banyak cara lah sebenarnya gitu nah, ini color palette, Misalnya kayak gini gitu. Jadi, menurut aku emang mesti coba-coba gitu. Banyak misal kayak gini warnanya, terus uh, habis itu juga uh, ntar. Terus kalian misalnya tadi ya kayak apa misalnya udah bikin warna gini. Sore kalian bisa bikin color palette gitu loh di sini gitu. Misal di misalnya New Palette terus tinggal kalian pick warna gini terus dimasukin itu salah satunya ya. Itu aku bisa e, untuk membuat gambar tuh bisa kayak gini caranya. Berlaku untuk gambar apapun sih teman kalau gambar budaya bisa aku lebih ke ngambil-ngambil palet dulu kayak gini sih baru habis itu aku kumpulin terus kayak oh udah jadi nih paletnya segala macam ya udah kita coba pakai gitu salah kayak gitu jadi kayak emang palet tuh nyoba-nyoba gitu sih sebenarnya kayak oh warnanya ternyata cocok gitu lebih kayak sini bikin palet gitu salah satunya terus sama mungkin tadi dia yang nanya juga kayak pemilihan warna itu sebenarnya gimana sih gitu sebenarnya aku pemilihan warna tuh sebenarnya feeling doang sih aku juga bingung menjawabnya gimana karena aku cuma biasa tuh cuma oh mau pakai warna ini, ini pakai ini warna ini warna ini gitu terus tapi kalau misalnya kalian misalnya mau bikin warna yang uh, cukup kontras ya sebenarnya bisa dengan cara Uh, ini juga sih misalnya aku gambar kayak gini tuh, misalnya. Cuman biasanya aku kalau gambar gini tuh lebih ke sini, lebih ke sini siapa namanya? Uh, bikin sketsa tuh memang nggak terlalu detail gitu loh. Sih bisa tuh kayak gini. Misalnya ya, misalnya gitu untuk penggunaan warna. Sebenarnya, ya, kalau aku sih gini aja sih, kita bisa ngeliat juga. Misalnya, referensi uh, orang Bali, misalnya, cuma aku nggak gambar pakaian Bali-nya, aku cuma mau ini aja sih, uh, lebih ke apa namanya. <laughs> uh, lebih ke ini sih aku emang biasanya tuh gambar tuh cuma pakai feeling dan dengan melihat referensinya gitu. Uh, misalnya kita nggambarin si orang ini misalnya gitu. Misal kayak gini gitu misalnya gitu terus biar warna yang nggak tabrakan. Biasanya kalian mungkin punya problem warna tabrakan tuh mungkin antar objek sama background kali ya sebenarnya gitu. Atau mungkin sesama kulit atau B sama baju misalnya. Cuman kalau aku siasatnya kalau misalnya pilih warna baju. misal kayak gini bisa uh, pilih misalnya warnanya tuh bisa biru gitu ya. Kan ini nggak nabrak nih warnanya kalau misal kalian masih risk takut untuk warna nabrak-nabrak, kalian bisa pilih warna yang jauh berbeda gitu, misalnya warna krem sama warna biru, atau misalnya warna-warna selain itu. Kan ini nggak nabrak nih warnanya. Ya kan, gitu. Atau bisa juga Kalau untuk ini kan bisa pakai warna lebih tua tuh walaupun masih satu ini kan buat rambut ya bisa pakai warna hitam putih sesuai kebutuhan aja agak ngadet ya di sini di share screen bentar, bentar. Nah, misal kayak gini kan ini warnanya bisa kan suka ada tuh yang bikin baju tuh warnanya kuning misalnya ntar aku contohin ya kalau misalnya warna-warna yang agak nabrak gitu. Memang paling susah itu pemilihan warna sama shadow. Sebenarnya iya sih. Itu gak bisa dihindari. Misalnya nih ya, misalnya gitu. Ada warna kayak... eh hmm, misalnya sama hijau gitu. Sebenarnya warna hijau ini... Kalian bisa siap siatinnya kalau misal ketemu biru. Cari hijaunya tuh jangan hijau mati yang kayak gini loh. Mana ya? ada tuh warna hijau yang bikin nabrak gitu, loh. misalnya kayak kayak gini. Tapi sebenarnya kayak gini juga bisa. Misalnya contohnya kasus kayak gini gitu. Kalau aku biasanya di ini aja dikasih shadow gitu untuk uh, penggunaan warnanya, misalnya kayak gini. Kalau gini kan nggak 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 nabrak kan warnanya gitu. Ya nggak sih, biar nggak nabrak gitu ya. Caranya itu kayak gini aku biasanya atau mungkin bisa sama warna yang lebih tua gitu terus kalau untuk baju ya ini juga satu-satunya juga ini juga apa dengan bikin shadownya itu cara kayak gini tapi kalau bikin shadow aku biasanya cari warnanya itu yang nggak jauh berbeda gitu loh bisa lebih tua, tapi masih satu warna, tapi bisa juga beda. Bentar, warnanya salah lagi. Tuh bisa kayak gini. Um, ya, kalau kalau ditanya ahli, sebenarnya ini sih kita karena banyak latihan. Mungkin kalian bisa kalau banyak latihan gitu ya. Karena nggak instan gitu loh, buat bisa juga. Tuh, aku juga dulu, dulu juga nggak bisa. <laughs> dulu juga masih di ini juga lah, belajar-belajar dan masih diomelin juga. Kayak kenapa masih kayak gitu juga gambarnya gitu. Dulu kan sempat ngeles juga gambar gitu. Kalau misalnya kalian ya, kalau gambar ya, jadi kan ini kasih shadow. Tuh. Lebih kayak gini-gini sih. Jadi kalau misalnya kayak ketemu warna yang tadi gitu ya mati gitu ya. Itu biasanya kan suka kalian nemuin baju adat tuh kan suka ada yang warnanya tuh kayak ternyata pas kalian gambar mati kan. Caranya kayak tadi sih kalau aku. Misalnya gini. Terus biasanya kalau aku tuh suka tambahin shadow terang gitu, misalnya, salah. itu stylisasinya apa ya kak? Aku nggak tahu namanya sih, tapi lebih kayak uh, ini aja sih apa namanya uh, untuk style ilustrasi. Sebenarnya aku lebih nyebutnya kartun kali ya, lebih ke kartun sih sebenarnya aku nggak tahu nyebutnya apa cuma lebih ke kartun mungkin kalau mungkin kalian kalau mau nyari ilustrasi yang mungkin banyak main-main tekstur di brush kalian bisa cari ilustrator karya ilustrator yang lebih cenderung ke children book gitu karena children book itu mereka lebih explore tuh bikin ilustrasinya gitu itu juga bisa Gitu ya aku pokoknya pakai warna tuh gitulah kayak gini atau kalau misalnya kalian mau misal kalian cuman pakai shading terus ternyata ah jelek gitu nggak bagus kalian bisa tambahin ini juga kayak misalnya garis-garis oh, rambut bisa kayak gini atau mungkin tambahin yang lebih muda gitu misalnya kayak gini Bikin kayak gitu sih. Sama kalau misal kalian mau warnanya juga nggak terlalu kaku, nggak mau pengen beda gitu. Aku biasanya kayak gini bikinnya ada bikin layer gitu baru terus di multiply itu kadang aku bisa kadang suka switching warna ya misalnya aku pakai warna ini apa kalian kan kadang suka lihat orang yang pakai shadow ya tuh kayak kok oh, warnanya bisa kayak ungu ungu tapi transparan atau apa gitu ini contoh aja misal kayak gini kalian juga bisa dengan menyesuaikan gitu atau mungkin dia kadang ada yang pakai apa namanya si si apa namanya sinarnya gitu ya kan suka ada yang bikinnya tuh gambarnya terang banget gitu saya kayak gini aku sih gini ya bisa ya kalau kalian suka lihat gambarku suka kayak mengkilap-mengkilap gitu ya pakai sinar tuh kayak gini kayak gitu Uh, pakai mengkilat tuh aku tadi cuman nambahin layer nih ya, kalian new layer. Habis itu cuman dikasih ini aja sih editnya nih. Kan biasa ada, ada settingan si apa namanya. Biasanya di Photoshop juga ada nih, Photoshop atau uh, Paint Tool saya itu juga ada nih. Apapun ya, cerita juga ada kayak gini-gini. Kalian coba-coba pakai si fitur-fitur ini mungkin kayak warna add atau color dodge atau misalnya pakai screen juga bisa. Itu juga bisa gitu. Kayak gitu-gitu sih. Terus uh, dimainin efek warnanya ya, iya lebih mainin efek warna juga bisa gitu. Pakai masking juga bisa, cuman masking tuh biasa aku pakai cuman buat ngapus atau misal buat gambar harusnya bisa di masking, tapi ternyata mesti di apa namanya mesti di apa uh, namanya mesti di grup dulu baru masking. Aku cuman pakai masking tuh cuman tertentu gitu loh gitu. Kayak gitu sih. Um, Abis itu juga uh, buat layering coloringnya objeknya banyak ya kak. Nanti di akhir mas atau gimana ya biar nggak padet. Sebenernya aku cara biar nggak padet tuh bukan di mesh sih, di grup sebenarnya. Saya kayak gini ya, di grup aja, di grup aja gitu loh. Udah kan nggak banyak. Biasanya gak banyak kan gak Maksudnya kadang kalian kalian suka pusing ya Ngeliatnya kayak Banyak banget gitu Gitu Kalau belajar buat digital Mending latihan di kertas dulu Atau langsung di pen tablet ya Wah Kalau buat uh, Latihan gambar Bebas sebenarnya mau, mau di kertas dulu apa enggak cuman kayak itu terkeserah kalian gitu loh aku soalnya gak bisa nggak bisa terlalu ngedair kalian harus pakai kertas atau enggak ya tapi menurut aku uh, mungkin ya kalau kalau menurut pribadi gitu ya atau mungkin karena aku pernah lihat uh, beberapa orang gitu ya uh, ada yang menyarankan kalau kalian mau bisa digital kalau pengen bisa digital dan dan manual dua-duanya sekaligus kalian bisa juga belajar dengan uh, gambar manual dulu bisa sebenarnya cuman kan gimana ya guys gambar manual tuh emang sebenarnya cukup PR sih tapi kalian kalau emang mau coba nggak apa-apa gitu karena nanti buat switching ke digital mungkin agak PR juga cuman kalian punya basic menggambarnya itu 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 better gitu kalau kalian udah, sudah punya dasar menggambarnya gitu dasar apapun gambar orang gambar hewan atau apapun dan kalian sudah bisa walaupun gambar manual Kayaknya mau switching ke digital pun juga lebih mudah gitu loh, lebih mudah untuk belajarnya untuk switching medianya gitu, kayak gitu sih. Itu, terus hmm, detailing kak tips detailing batik batik itu kayaknya IG bagus banget. Wah itu kayaknya nanti deh, <laughs> itu masterclass sih kayaknya aku bakal bahas ya kayaknya kalau misalnya pengen nanya itu gitu. Tapi kayaknya aku bahas dikit aja kalau untuk ngedetailing gitu. Kalian mesti telaten gitu loh misalnya kalian membuat area gitu. Kadang kan kalian suka males, uh, kadang nih aku, kadang-kadang tuh suka misalnya bikin motif gitu. Apapun misalnya kayak gini gitu, misalnya. Kadang motifnya itu tuh aku masih suka di ini loh, suka dibikin kayak gradasi lagi dalamnya. Terus kayak gini. Nah, iya bisa kayak gitu. Terus misalnya, atau enggak kayak, ya aku ini aja lah, kayak gini-gini, tambahin gitu. Kayak emang mesti, mesti telaten gitu loh, Terlaten Terus memang gambar tuh lumayan satu-satu gitu. Kalau bikin gambar yang kompleks, nggak kalian kebanyakan layer, tapi nggak mau di merge gimana ya, Kak? Hmm. <laughs> Gambar bikin kompleks nggak kalian kebanyakan layer. Aku nggak kalian ini gini size gambarnya nih. Misalnya kalian suka gambar size kan kalau gede kan terbatas ya. Ya nggak sih. Misalnya size terbatas. Kalian bi misalnya bikin karya itu satu banding satu nih. Kalian bikinnya jangan satu banding satu. Jangan bikin perbanding satu banding satu. Tapi pakai satu banding dua misalnya atau satu banding lima atau berapapun tapi IPE-nya memang harus gede gitu. Jadi pas uh, di-export ke JPEG pun dari PSD pun lebih gede ininya gitu enggak eh uh, si kanvasnya nanti si kertasnya ternyata pas di print tuh kalau misalnya kalian cek lagi di photoshopnya dia bisa gede gitu. Jadi menurut aku aku sih kayak gitu ya caranya gitu biar uh, untuk gambar kompleks ngakalinnya kalau kebanyakan layer tapi gak mau di merge ya aku caranya kayak gitu. Cuman kalau kompleks banget ya mau nggak mau pakai Photoshop guys. <laughs> itu udah nggak mau, udah nggak mau nggak mau gitu, gitu. Sebenarnya kalau ini mah ya udahlah, mau nggak mau kudu Photoshop gitu. Um, mungkin kayak aku sampai sini aja sih kayak soalnya ini nanti bahasnya udah ke apa namanya udah di master class sebenarnya detail ya gitu, itu sih. Oke, okay, teman-teman. Uh, jadi, nanti kalau misal uh, pengen tahu lebih detail, kayak gimana gambarnya, kayak gimana, bisa banget nanti join di masterclassnya ya. Jangan lupa, oke. Okay. Hadirin, um, aku boleh share screen bentar. Oh, boleh, bentar. Aku matiin dulu, oke. Okay. Buat teman-teman yang uh, belum absen, uh, silahkan absen ya hmm. di kolom chat nanti akan ada apa sih namanya uh, bakal di share sama admin amazing ya jangan lupa absen oke okay. aku mau share screen dulu sebentar Oke, okay. udah kelihatan ya? Hmm. Oke, okay. buat teman-teman yang masih bingung, uh, tadi kan banyak banget ya pertanyaan di grup uh, apa, tih, apa sih itu Mesing gitu. Nah, jadi Mesing itu uh, aplikasi uh, berbasis Android atau iOS. Nah, itu tuh gratis dan fungsinya itu buat apa? Buat bikin kayak landing page atau website mini gitu. Nah, di dalamnya tuh nanti kalian bisa kalau misal kalian udah mulai ini ya, mulai bikin karya kayak ilustrasi atau ada bisnis gitu bisnis di all shop gitu itu bisa banget nanti linknya dimasukin di mesin terus ditampilin gitu ya terus buat kalian yang punya channel YouTube itu bisa banget nanti dimasukin Um, channel YouTube-nya di situ. Jadi kayak kelihatan reviewnya gitu. Terus marketplace, kalau kalian ada produk digital atau apa di marketplace itu bisa banget di link-nya ditaruh situ. Terus buat yang udah mulai ini nih, kebanyakan dipakai sama ilustrasi, ilustrator-ilustrator gitu. Uh, kita juga ada fitur monetisasi, jadi kayak misal kalian punya gambar digital gitu, nah kalian bisa jual di situ. Nah, jadi kurang lebih tampilannya kayak gini. Uh, bentuk awalnya kayak gini. Kalian kalau uh, baru ma masuk habis download itu kayak gini. Nah, terus uh, mungkin pada bingung ya. Ini fungsi apa yang uh, yang di tengah itu analitik gitu ya. Uh, kalau kalian pernah dengar uh, Instagram Insight. Nah, itu hampir kayak gini cuma uh, dia uh, menyoroti link yang kalian taruh di messaging page gitu. Kalau misal di messaging page kalian kalian taruh TikTok TikTok, Instagram, Facebook, sama marketplace gitu ya. Nah itu lebih banyak teman-temannya lebih banyak ngeklik di TikTok gitu ya. Itu nanti bakal kelihatan di sini lebih banyak kliknya yang mana. Nah dari situ kalian bisa mengoptimalkan gitu. Terus ini ada fitur-fiturnya di sebelah sini yang bagian Discover. Terus buat kalian yang masih bingung gimana sih cara makainya gitu kalian bisa banget uh, ini share, search di icon home ini terus scroll ke bawah nah di situ ada panduannya nah kalau misal kalian uh, masih bingung kalian bisa uh, chat di eh sorry uh, uh, cari di uh, YouTube Messing gitu nah ini beberapa contoh penggunanya kayak gini ya, nanti tampilannya Terus, uh, aku mengingatkan lagi buat teman-teman yang mau belajar uh, Advent Illustration Technique of Indonesian Culture bareng Kak Dindra. Dindra. Nah, itu uh, bisa banget uh, kalian join. Uh, mulai dari sekarang, kalau misal kalian pengen dapat promonya, kalian bisa share keseruan uh, webinar pada malam hari ini, dan tag Masing sama Kak Diandra, gitu nanti bakal ada kayak kupon spesial buat kalian gitu yang share uh, keseruan webinar pada malam hari ini di Instagram Story gitu. Tadi uh, yang didapat selain apa selain uh, materi itu apa aja kak Dindra? Boleh dijelasin lagi? Tentu uh, maaf kak. Uh, okay. Kalau materinya sih tadi ya, ya kalian uh, selain dapat yang tadi itu ya aku tadi itu dijelasin dapat kalau dapat beras terus itu PDF e, PPT ya juga sama nanti sama ya tadi sih dapat dua itu pokoknya dapat beras sama PDF sama mungkin ya semua itu aja sih dua itu P, e, PDF sama beras kali ya Ayo, tadi kayaknya pada 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 nanyain berasnya gitu sebenarnya itu berasnya aku biasa tuh suka kasih banyak gitu loh jadi aku punya beras tuh banyak kalian bisa pilih berasnya terserah tuh mau download semuanya juga nggak apa-apa karena itu kalian bisa coba-coba gitu loh berasnya mau pakai yang mana gitu lebih kayak gitu sih kalau misalnya nanya aku pakai beras apa sebenarnya aku beras itu bisa tuh ada ada salah satu beras bawaan Photoshop tapi Photoshop CC yang baru gitu itu udah satu set cuma bisa cuman karena aku dulu punya uh, file berasnya jadi nanti aku pengen bagiin juga gitu jadi nggak bagi, aku bagiin beras itu banyak gitu biasanya karena aku biasanya suka bagi-bagiin beras juga ke teman gitu menurut aku sih nggak apa-apa bagi-bagiin karena nggak semuanya tahu cara downloadnya di mana gitu ya aku dulu suka downloadin dari Devian sih gitu dapat beras sama uh, PPT uh, PDF-nya gitu oke begitu ya teman-teman jadi uh, buat kalian yang pengen dapat berasnya ya, terutama itu bisa banget join di master nya Nah, karena waktunya masih lama, jadi kalian bisa banget kalau misal belum gajian atau gimana, kalian bisa nabung karena waktunya masih tanggal 19 November gitu. Jadi nggak ada kesempatan, eh gak ada alasan buat gak ikut gitu ya teman-teman. Kalau pengen harga yang uh, lebih uh, dapat potongan diskon gitu ya, kalian bisa share uh, keseruan Uh, webinar pada malam ini terus tag uh, Kak Diandra sama Mezing ya, jangan lupa. Gitu. Dari aku cukup. Oke. Okay. Jadi okay. Kak Dindra ada mungkin ada pesan-pesan uh, buat peserta webinar malam ini sebelum kita tutup acara webinar hari ini. Mereka-mereka ini, ini aku baca chatnya tuh banyak yang nanya gitu loh. Hmm. Itu macem-macem gitu loh. Kayak <laughs> ada yang nanya, iPadnya tipe apa? <laughs> Nih aku jawab dikit aja deh, sekalian jawab bentar sekalian ini. Uh, sekalian jawab pesan-pesan juga. Uh, aku pakai iPad Pro 11, tapi yang tahun 2018. <laughs> Terus, uh, mungkin sekal sedikit rekomen ya, tapi kalau misal kalian mau beli iPad, Cari uh, nyarinya, memorinya yang gedean aja gitu, karena kalau pakai yang kecil, kalau misalnya kalian sambil main game, kayaknya nggak cukup gitu aja. Gitu uh, sama uh, mungkin kesan-kesannya ya. Aku lihatnya mereka cukup bersemangat, sama mungkin makasih juga tadi udah ngasih reminder gitu ya di awal gitu, uh, kayak tadi jadi notes juga buat aku ke depannya untuk bikin materi atau uh, webinar uh, untuk buka webinar itu mesti kayak gimana lagi mesti fokus sama materi dan segala macam ya itu makasih cuman tadi aku tadi intronya kepanjangan kali ya jadi maaf banget gitu ya gitu cuman memang aku bawa materinya memang tidak tidak terlalu banyak ya karena biasanya aku karena tipe ya tuh nggak terlalu ini teori gitu lebih lebih ke praktis gitu jadi lebih ke praktek aja jadi, mungkin lebih banyak uh, lebih banyak teori uh, teorinya tuh paling cuman ya udah cuman se, se ini aja se-poin se-poin-poin -poin singkatnya tapi yang penting uh, dapat gitu gitu sih. Oke, mungkin buat yang uh, prakteknya mungkin lebih banyak di masterclass nanti ya kak. Iya, <tik> untuk prakteknya ya mungkin nanti ya kalian bisa maksudnya bisa sambil ngikutin aku gambar ya juga itu nggak apa-apa gitu loh ini hmm. kalian bisa belajar juga sambil belajar sambil oh uh, apa namanya uh, belajar inilah pemilihan warnanya kan biasa kan suka ada yang bingung tuh milih-milih warnanya gitu ya kayak oh aku mau bikin misalnya baju warna ini kalau tabrakan tuh kayak apa kayak tadi kan kayak penggunaan kayak shadowing seperti apa terus ternyata warna yang nabrak pun masih warna yang kelihatan mati pun sebenarnya masih bisa asal kita kasih shadow aja tuh sudah cukup membantu atau kita kasih pattern juga bisa gitu. Oke, menarik nih ya. Oke. Dari Kak Dindra cukup atau mungkin ada tambahan lagi? Cukup sih itu aja. Oke, dari aku uh, terima kasih ya teman-teman, terima kasih Kak Dinda terutama uh, udah menyempatkan waktu buat uh, sharing sama Teman-teman pada hari ini gitu ya ilmunya sangat bermanfaat banget ya itu nanti teman-teman bisa diaplikasikan ya. Terus kalau pengen banget uh, join uh, buat join lebih advance lagi uh, itu bisa uh, gabung di masterclass ilustrasi nanti tanggal 19 bareng Kak Dindra gitu. Teman-teman makasih banyak ya. Uh, mohon maaf kalau misal ada tutur terkata yang kurang berkenan. Di asasi hari ini gitu, teman-teman. Oke, terima kasih. Selamat malam. Dadah ya, so.